Nah sekarang sekali lagi kecurangan akan terjadi dalam bentuk itu tadi. Mungkin lalu ada ninja penghapus baliho, nama calon hilang, di mana-mana hilang, itu bisa terjadi. Terus tiba atau berada tiba-tiba jutaan baliho muncul. Nah terus apa beras dengan foto gandeng-gandeng muncul, jadi gitu kan ya. Itu permainan yang pasti terjadi, tidak bisa dihindari. Bentuk kecurangannya jadi begitu. Nah bentuk kecurangan semacam itu tidak signifikan gitu loh. Tidak signifikan, apalagi kalau pendukung Anies atau jurkamnya Anies canggih, misalkan nih ambil berasnya jangan pilih orangnya, misalkan begitu kan. Karena selama ini jurkam orang Islam itu haram, jangan diterima. Lah itu celaka. Oh, masyarakat butuh duit kok ora nompo-nompo. Terus di sini pertanyaannya. Ini kan perkelahian antara singa sama banteng. Iya. Singa itu kalau menang berkelahi dengan banteng, udah pasti banteng ini bakal dihabis, makan habis itu. Ya. Sampai jeroannya dikepok. Itu kalau singa menang. Begitu juga begitu banteng bisa menumbuk singa, dedel buan itu perutnya singa itu banting-banting sama tanduknya banteng. Kira-kira ini terjadi enggak? Setelah nanti dari antara singa dan banteng ini ada salah satu yang menang, kira-kira saling menginjak dan saling memakan enggak? Kalau di Indonesia sepertinya selalu ada semacam negosiasi. Jadi Indonesia tidak mengenal apa penegasian bahwa menang satu kamu habis. Apalagi kita nggak kenal oposisi. Yang menang Prabowo misalkan, maka kemudian nanti PDI juga ikut negosiasi. Prabowo menang Ganjar, maka kubu-kubu Prabowo juga akan ikut. Kan gitu. Mukanya aja terlalu fanatik. Bahkan nanti jadi Indonesia enggak bisa ekstremitas, enggak bisa. Jadi ya, peluang kompromi itu akan selalu ada. Selalu dimunculkan. Karena kalau itu terjadi bahaya. Nah, gini. Nah, cuma saya juga sampaikan begini. Bahwa pengalaman itu kan kadang-kadang menjadi jebakan diri kita. Pengalaman kita begini, maka kemudian pengalaman itu membuat kita menyelesaikan segala terjebak pengalaman. Ya, nah, seperti itu. Termasuk tadi ketika menentukan 100% yang menang Prabowo. Seperti itu kan ya. Itu soalnya jebakan Batman. Termasuk Jokowi juga sangat yakin yang menang Prabowo. Sebab aku harus caranya